Halo, saya Kang Dai. Untuk kawan fakta, update terus informasi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, itu sampai semalam saya meneteskan air mata saking bangganya. Saya tidak tanpa sepengetahuan ternyata anak saya di madrasah ini yang beliau sudah mampu meluncurkan 3 buah buku. Sangat luar biasa. Saya panggil Ananda Aini, Ananda Nurul Aini untuk maju. Ananda Nurul Aini. Untuk bukunya tolong di. Beliau adalah siswa kelas 2 Madrasah Aliyah, anak dari Pak Ujang Komara, Cimoyan. Tapi beliau sudah mampu menerbitkan 3 buah buku. Ini suatu yang luar biasa. Semalam saya sampai menangis. Saya aja yang setua ini belum mampu. Nah, Ananda Aini ini adalah mampu menerbitkan 3 buah buku cerita fiksi. Dan alhamdulillah sudah diapresiasi oleh 3 penerbit. Penerbitnya luar biasa, orang penerbitnya jauh-jauh. Ada penerbitnya dari Sumatera ya, ada penerbitnya dari apa? Dari Hong Kong. Ada 3 judul buku yang berjudul pertama adalah Sejarah Cinta, yang kedua adalah Sesat, yang ketiga adalah Dokter. Yang Sejarah Cinta diterbitkan oleh penerbit dari CPM dari Jawa Timur. Yang kedua Sesat diterbitkan dari LSP dari Hong Kong. Penerbitnya dari judulnya semua sebenarnya. Ini 3 buah buku ini luar biasa. Ini sebuah karya literasi yang sangat luar biasa. Dan kita perlu bangga bahwa anak kita ternyata mampu membuat buku. Tapi kita tidak tahu. Dan alhamdulillah semalam saya sudah menelepon langsung Ketua IKAPI Banten. Beliau adalah Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Banten, Pak Andi Suhub, sudah telepon. Dan insya Allah beliau akan memfasilitasi saudara ini. Insya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah menakdirkan. Insya Allah Ketua IKAPI Banten Pak Andi Suhud sebagai rekan saya kebetulan alhamdulillah, dan ada juga orang Matalu Anwar, dia Pak Ukun Kurnia IKAPI Banten, dia pun siap untuk membantu mempromosikan saudara Ananda Nurul Aini ini. Alhamdulillah.